Terima kasih pemirsa, Anda masih di Kabar Jember. Pemerintah Kabupaten Jember menggelar Karnaval Mobil Hias memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Jumat sore. Tak hanya ajang kreativitas, namun juga menyampaikan pesan peduli sampah bagi kebersihan dan kesehatan lingkungan. Karnaval Mobil Hias yang diikuti instansi pemerintah dan non-pemerintah di Jalan Protokol Kota Jember menjadi sarana kampanye peduli sampah untuk kebersihan lingkungan dan kelestarian alam. Salah satunya peserta dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember menghias mobil truk dengan patung singa raksasa berbahan barang bekas yang diperoleh dari tempat pembuangan akhir sampah Pakusari. Pesan yang disampaikan adalah bahwa sampah jika diolah semestinya akan menghasilkan kreativitas tinggi bahkan menjadi nilai rupiah tinggi. Selain itu juga sebagai kampanye pelestarian satwa harimau Jawa dan Sumatera yang terancam keberadaannya karena perburuan liar. Sebenarnya ini merupakan daur ulang sampah dari styrofoam sama karung goni yang biasa dibuang ke TPA, kita manfaatkan untuk dijadikan mobil hias semacam ini. Ini dibentuk patung apa ini, Pak? Merupakan refleksi bahwasannya harimau Jawa sama Sumatera akan musnah. Juga lang Jawa harus kita lindungi bersama agar selamat dan bisa bereksis di bumi kita. Karena bumi kita saat ini sangat sakit karena masyarakat masih buang sampah sembarangan. Jadi ini inti dari kami, Recycle of the World. Dalam artian, dengan daur ulang kita bisa menyelamatkan dunia. Pemerintah Kabupaten Jember menyampaikan bahwa Karnaval Mobil Hias ini juga sekaligus bentuk edukasi agar selalu berkreativitas dalam segala hal serta tetap memperdulikan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dan inilah bagian satu edukasi buat kita semua bahwa kita ada kegiatan seperti ini, kebersihan harus seiring sejalan harus juga kita lakukan. Dan tentunya yang lebih dalam itu pesan-pesan dari teman-teman tadi dari LH itu tentang sungai kita, kebersihan kita, ya sampah kita. Kita harus sampah yang memproduksi adalah kita sendiri. Siapa yang membersihkan? Ya kita sendiri. Kita sendiri dan Pemkab Jember tentunya tidak bisa kan bekerja sendiri tanpa bantuan dari masyarakat untuk memilah-milah bagaimana sampah organik dan sampah dengan anorganik. Dan buatlah bank sampah untuk masyarakat Jember. Karnaval Mobil Hias ini adalah untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di penghujung bulan kemerdekaan. Dari Jember, tim liputan mengabarkan untuk KJTV.